salatu wassalamu ala al-mabawwati rahmatan lil al alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd Ikhwan fil din wa akhwat fil rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durus Lughatil Arabiyah di jilid 2 halaman ke 111 Pelajaran ke ini? Pelajaran keberapa? 16. Sip. Saya baca. Saya baca. Tamarinu. Latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Mata yazhabul abu ila suki. Kapan bapak pergi ke pasar? Yadhabu ba'da solati. Dia pergi setelah solat. husainu? Apa yang diinginkan Husain? Yuridul halawa. Dia menginginkan permen. Yang zahir ini, lafaz yang mereka sebutkan, apa yang mereka pesan, itu dalam bentuk nakirah. Jadi yuridu halawa. Maksudnya permen. Yang penting permen. Nah, begitu. Allah halawa. Oleh karena itu, barang-barang yang mereka pesan itu tidak ada alif lamnya. Uridu kolaman, uridu mistoratan. Uh, mistorotan, uridu hada, hakibatan. Dia pakai nakir. Kenapa? Ya, cari saya yang penting tas. Yang penting, ya itu. Nakir. Ya, belum tertentu. Jadi yuridu halawa. Lanjut, nomor tiga. Maza turidu su'adu? Apa yang diinginkan suat turidu, misterotan, kabirotan. Dia ingin penggaris yang besar. Apa ini turidu? Apa ini? Fail? Man? Man? Apa ini? Film motorik? Man? Marfu. Mana failnya? Domir. Domir. Ini suat besar ini suat. Ya, selalu domir. Ya. Ingat. Domir mustatir fihi jawazan. Nanti kita pilih kalau tidak ada isim Allah. Isim dha. Ini ada isim lahir suat. Mau di apa suat? Sebagai apa suat? Ya. Yeah. Cari dulu zahir ini untuk dua saja. Huwa dan hi. Hiya. Dhamir musatir fihi. Jawab. Jawazan, sisanya. Aman. Ya. tape. Turidu. Apa tadi? Misterotan kabirotan. Ah. Turidu yang kedua. Mana failnya? Ah. Dhamir musatir fihi. Jawaban takdiruhi. Ya, ya, baru kembali ke pasuat. Kenapa? Tidak mungkin mistar jadi penggaris jadi fa fah? fa'il. Bisa paham ini? Ada isi mudah setelahnya tapi tidak mungkin jadi fa fa'il. Berarti mati dama udhamir musatir fihi jawasan. Sehingga setelahnya otomatis jadi mafulum. Bagus. Terus. Manilladzi yuridul mistaratan Siapa yang ingin penggaris? Suadul ladzi turidul mistarata. Suat yang ingin penggaris. Ya, tidak bisa kita bilang suadul ladzi karena alladzi untuk untuk apa? Untuk mutakar. Dan cukup kita kejawab sini satu dengan dengan satu jawaban. Itu apa? Suat. Ya, su, suat. Atau allati Turidul mistarata suadu. Bisa? Bisa seperti itu juga. Suat mau mister kah? Huh? Suat. Mister dia mau. Oke. Nomor lima. Mada turidul ummu? Apa yang diinginkan ibu? turidu salah satu amtarin min hadal kumash. Dia ingin tiga meter dari kain ini. Sahih ma yali. Benarkanlah apa yang berikut ini. Nah, apa maksudnya ini? Ya anu, anu salah, ya. Ayo terus. Yuridu Umaru kolaman. Eh, baca baca semua, baca. Yuridu. Yuridu Umaru kolaman azroko. Umar ingin jangan terjemahkan langsung langsung perbaiki mana salahnya Azraq. mana salahnya mana salahnya Azraq ini salah. Ayo. Yuridu Umaru kolamon, kolaman ahmaro. Umar menginginkan pena yang berwarna merah. Yuridu Hisamun asya'a kasirotan. Mana yang salah? Asya kasih rotan. Asya Bisa bisa ini kita ganti. Bisa juga hisham. Bisa dua-dua. Coba ganti hisham. Apa yang benar? Al abna yuridul abna'u yuridul abna'u asya'a katsiratan. Nah, semua. Itu kalau yang kita ganti Hisham Kalau kita ganti Asya'a kasiratan Hishamnya tetap Gimana? Ma yuridu Hishamun Asya'a kas asya Kasirotan Dia tidak pesan apa-apakah? Berarti Ma yuridu Hishamun Sey'an Ma yuridu Hishamun Sey'an Begitu Ya Baik Lanjut nomor tiga Hafsah indaha hakibatun Baca, baca rekatnya Hafsah tu indaha hakibatun saudau Hafsah tu indaha hakibatun Hmm Ayo. Hamro. Ulang, ulang, ulang. Persiapan, persiapan. Ya suruh baca persiapan. Hafsatu indaha hakibatun hamro Hafsah memiliki tas yang berwarna merah. ya bukan sauda ya, tapi hamra. Terus. Al-Husainu fil matbahi. Al Husainu fil Hammam. Husain ada di kamar mandi. Baik, okay, lanjut. Do fil faragi Fima yalil fi'la yuridu ba'da isnadihi ila dhamairil al munasabati. Munasibat. Munasibati. Letakkanlah pada tempat yang kosong berikut fi'il yuridu. Setelah menang, menyandarkannya kepada domir-domir yang sesuai. Jadi yuridu fi'il fi'il mudhari. Dilihat. Ya, konteks kalimatnya. Lihat sebelum dan setelah. Titik-titik. Ya, karena ada titik-titik ya. Nah, dilihat sebelum dan setelahnya. Apa indikator ini korenya hanya apa dia domirnya apa dan ini banyak dipakai dalam percakapan ya dan lagi kamu mau mau apa itu banyak sekali ya saya ingin ini apa dan seterusnya ini banyak sekali dipakai cuman di sini kita disuruh menyandarkan fiil yuridu ini kepada domir yang tepat ya sampai kita ngomong sama perempuan domirnya laki-laki ngomong sama laki-laki domirnya muannas ya paham ya sip ya ikhwanu apa yang kalian inginkan wahai saudara-saudara sip jangan disukun baca semua anu terus Uhti turidu hadal kolama. Saudariku menginginkan pena ini. Taib. Terus. Aturidina hadhil majallata ya Laila? Apakah kamu ingin apakah kamu menginginkan majalah ini wahai Laila? Asahifatan turidu am majallatan ya akhi? Apakah kamu menginginkan koran atau majalah, wahai saudaraku? Eh, hey, semua baca. Nanti kerjanya gampang itu. Jangan menyalin gampang. Ingat, latih ingatannya. Temannya baca, ingat-ingat saja. Ya, nanti ditulis setelah pelajar, pelajar. Seperti itu, ya. Hey. ayo semua baca. Ana uridu asya'a kasratan min hmm. astuki. Hmm. Apa ini? Ada yang cetakannya beda? Ada yang ada yaknya? Hmm, angkat tangan yang ada yaknya. Tinggi-tinggi. Ah, ini kurang. Apa kurangnya ini? Kurang kurang yaknya. Yang betul apa? Kasih kasiratan sama dengan yang di atas tadi. Ada yaknya, ya. Ada yaknya. Sip. Ulang, ana. Ana uridu asya'a kasiratan minas suki. Saya menginginkan sesuatu yang banyak dari pasar. Bagus terus. Mada turidana ya akhwati. Apa yang kalian inginkan wahai saudara-saudaraku? Nahnu nuridu mushafan sagiran. Kami menginginkan mushaf yang kecil. At-tullabu yuriduna tafatirahum Para siswa menginginkan buku-buku tulis. Buku-buku tulis mere mereka, mereka ya, dikurangi. Terus. Al-mudarrisatu yuridana at-tabashiroh. para ibu guru menginginkan kapur tulis. Eh, baca yang lain, baca. Coba apa ini. Kapur ya. Ini anak zaman now mungkin tidak kenal kapur ya. Dulu kita TSD. Papannya papan tulis warna hitam. Ya. Bukan kalian. Kalau kalian sudah licin. Putih. Kita dulu kasar dan hitam bahkan cenderung putih ya kita nulis bukan pakai spidol pakai kapur nah ini yang biasa dipakai lempar-lempar ya kayak lempar-lempar ini paham ya? Okay. ini Tobashiro ya kalau tidak salah mufrotnya saya lupa tobe, tobe dilihat ya mufrotnya kayak kayaknya ini ya jamak tabashir ya jamak taksir jamak taksir Al-muridu eh, Al-mudiru yuridu qa'imata asma'it-tullabi Bapak kepala sekolah menginginkan nama menginginkan absen nama-nama absen para siswa <tul> <tul> kau <usuk> oh, imah apa kau imah? Ap Ab, ya? Apa tabel? Apa? Kepala sekolah menginginkan absen nama-nama sis siswa. Yang mana daftar namanya? Ayo lanjut. Yas'alul alul mudarrisu kullan minatul hadainis su'alaini so guru bertanya kepada setiap siswa dua soal dengan dua pertanyaan ini. Guru bertanya kepada setiap siswa dengan dua pertanyaan. Dengan dua pertanyaan ini. Jadi saya tanya kalian satu-satu. Nah ini banyak dipakai dalam percakapan. Sampai disingkat itu kalau teman dari Yaman cerita Esh Tisti Esh Tisti ini apa nih kalau salah ya maksudnya Ayu Shein Turidu disingkat Esh Tisti atau Shis Tisti paham ini sakit serinya ah apa sama kasarak ah apa Sini, nomor satu, Mada Turidu, apa artinya? Apa nukeroki Ayo, syai'in Turidu, itu disingkat orang, eh, diaman katanya dia bilang, "Esh Tisti, apa Nukiroki begitu disingkat?" Jadi, sini beliau kasih tugas ke guru, saya bertanya, guru bertanya kepada setiap dari santri dengan dua pertanyaan ini. Apa yang kamu inginkan? Paham? Pertanyaan kedua, mada yuridu luka. Apa yang diinginkan oleh teman temanmu? Ya, apa yang temanmu ingin inginkan? Mau apa dia? Bisa? Bisa dipahami? Baik. Ayo semuanya baca. Satu, mada yuridu, mada turidu? Baca pertanyaan pertama baca. Mada turidu. itu artinya apa yang kamu inginkan? Ya, bahasanya kamu mau apa? Ya, terus yang kedua. Mada yuridu itu zami luka. Yang temanmu ingin Ya, apa yang temanmu inginkan? Mau type. Lanjut. Alal marhalataini, ala marhalataini. Ala marhalataini. Apa Bil artinya? Pada dua tahapan. Ya. Pada dua tahap, tahapan. Maksudnya bertahap. Ya. Jadi pertanyaan ini bertahap. Ayo. Tahapan pertama fil marhalatil ula yahdidul mudarrisu yuhaddidul mudarrisu jawab talibi semua Di tahapan pertama, guru yuhadid menentukan jawaban untuk murid tersebut. Jadi guru bertanya, guru yang kasih jawaban, kau jawab dengan ini. Saya mau ini, begitu. paham ini? Paham? Ini tahapan perta pertama. Wajib mudahlika dan dia menyempurnakan hal tersebut imma bil isyarah anta dengan menunjuk ila asyaa pada barang-barang misalnya saya tanya kalian Mada turidu ya Abdullah, ya Abdullah. Saya kasih begini. Berarti jawabannya uridu ma ma'an. Mada turidu Rashidin. Eh. Ya. nih. Penting jangan begini, ya. Bisa dipahami nih. Ini maksudnya dia isyaratkan, bisa menunjuk misalnya tunjuk ini, Misalnya ya. Tunjuk gurunya tunjuk pulpen. Jadi tanya, "Mada turidu?" Uridu kolaman. Mada yuridu zamiluka? Yuridu kolaman. Begitu je. Dan ini bisa antum kembangkan. Antum piket dapur lagi masak. Tiba-tiba muncul teman antum. Tidak piket. Kasih pertanyaan ini. Apa nukir Bahasa Arab. Mada turidu? Kaya begitu. Ya. Uridu ruzan. Ya. Dua piring. Ya. Paham ini? ini antum kemakan bisa. Mada turi itu, Bisa? Taip. Ini tahapan pertama dengan isyarat menunjuk kepada barang-barang tertentu. Wa imma bi kitabati asma'i asya'a ala sabura. Atau dengan menulis nama-nama benda. Pada papan tulis. Jadi saya tulis nama-nama benda di papan tulis, baru antum saya tanya, Ya, jawab dengan nama yang nama benda yang satu tulis. Ini gampang, buka saja jadi satu. Ya kan begitu. Buka jadi satu. Jadi satu. Paham? Situ ada kolamun, ya. Ada sarirun, ada kitabun, ya. Mada turidu, uridu kitaban misalnya. Uridu ada. Bisa? Ini tahapan pertama, marhalatun ula. Tahapan pertama. Tahapan kedua, fil marhalati saniyati yakunul jawabu goyra muhaddadin. Tadi di tahapan pertama, jawabannya dibatasi, ditentukan sama guru. Entah dengan menunjuk sesuatu, benda, atau dengan menulis nama-nama benda tersebut di papan tulis. Tahapan kedua, bebas. Ya, Guru bertanya dengan dua pertanyaan ini, jawabannya murid bebas. Terserah kamu mau apa. Paham ini? Yang penting jangan satu jawaban. Ya. Paham ini? Apa itu? Uridus Kalau mau menikah jangan mondok. Ya. Paham ini? Ya kan begitu. Itu bahasa Arab itu. ada Uridus mau menikah jangan di sini. Ya pergi melamar sana. Bisa dipahami? Jadi ini karena tidak dibatasi, jangan sampai tidak dibatasi. Sembarang ya masih mau nikah ini, jujur saja. Ya. Taip, warahmatullahi Fiko. Ini main, bercanda ya. Taip. Lanjut nomor lima. Jadi pahamin ya, ini nomor empat ini latihan ya. Antara guru dengan murid, jadi gurunya tanya dengan dua pertanyaan, dengan dua tahapan. Ya, tahapan pertama jawabannya dibatasi, dibatasi, ditentukan. Entah dengan menunjuk kepada benda tertentu atau dengan menulis nama-nama benda tersebut di papan tulis. Ya. Kemudian tahapan kedua itu dengan cara tidak menentukan jawaban. Ghoirah muhaddad. Yakunul jawabu muhaddadin. Jawabannya dari tentukan, bebas. Ya, tapi ingat, jangan jawab dengan satu Nanti kalau itu ya. Uridu itu jangan nanti. Ya, nanti. Kalau sudah hafal Quran ya Lanjut Dho fil faraghi fi ma yali Dho fil faraghi fi ma yali muannats al-asma'i dalati al-alwani kama huwa muwaddahun fil amthilati ayo artinya letakkan pada tempat yang kosong berikut ini isim-isim yang mu'anas yang hmm, menuju eh, mu'anas dari isim jangan dibalik ya <laughs> mu'anas dari isim-isim ayo ulang letakkan pada tempat yang kosong berikut ini mu'anas pada dari isim-isim yang menunjukkan atas warna sebagaimana dijelaskan pada contoh Jadi maksudnya di sini ada nama-nama warna. Dan nama-nama warna itu terbagi dua. Ada muzakkar, ada mu'an, mu'annas. Saya ulangi, nama-nama warna. Merah, kuning, hijau, biru, coklat, hitam, putih. Dan lainnya ini terbagi dua. Ada muzakkar, ada mu'an, mu'annas. Soalnya sini, perintah soal, letakkanlah pada tempat yang kosong berikut ini mu'anas dari isim-isim yang menunjukkan atas warna. Berarti apa? Jangan kasih mudak, mudakar. Dan ini rumusnya, kalau warna mu'anas, ya isim yang menunjukkan warna yang mu'anas atau sebelumnya mudakar dulu, itu mudakar, wazannya af af'alu. Ya. amini, ini? sudah lewat di jadi jadi satu. Kemudian untuk yang muannas wazannya fa'la u. Dan dua-duanya tidak bertanwin. nama warna yang mudakar tidak bertanwin kenapa? Apa ilahnya? Al wa ma waznil fiil. Nama warna yang muannas tidak bertanwin kenapa? Alif ta'nis mamduda. At taknis bil alifil mamduda ini. Bisa dipahami? Jadi, kalau yang dikasih warna tersebut, karena warna ini nanti jadi na'at, ya. Warna ini jadi na'at. Kalau menurutnya mudhakkar, maka wazannya af'al. Af kalau menurutnya mu'annas, maka wazannya fa'la'u. Baik. Seperti al-hajarul aswadu. Batu hitam yang disunahkan untuk dicium ketika toh toaf Kalau mampu, ya. Bisa dipahami? Nah, ya, kalau tidak mampu ada pembahasannya dalam pembahasan fikih. Itu al-Hajarul Aswadu. Kenapa pakai Aswad af'al? Karena al-Hajar mudzak, mudzak kenapa? Al-Habbatus Sauda'u da, dawa'un liminkullida atau dawa'un likullida. Al-Habbatus Sauda'. jinten hitam. Kenapa sama-sama hitam Ustaz tapi bukan aswad dipakai? Ah ini ilmunya. Karena al habbatu ada tak marbuto berarti mu'annas. manas tidak bisa pakai aswad aswad mudakar muanasnya aswad sauda al habbatus sauda. Paham ini penyembuh atau obat untuk segala penyakit. Ayo baca. Kolamun ahmaru. Pena yang berwarna merah. Terus, hakibatun hamra'u. Tas yang berwarna merah. Jadi ahmaru dan hamro sama-sama merah, tapi satu mudakar, satu muan, Mu'annas. Bisa dipahami? Tapi ya, sampai ngobrol-ngobrol ngobrol campur saja, mix. Ya. mudakar kasi mu kasih warna muannas muannas yang warna mudakar ini diketawai nanti ya terus lanjut syarun aswadu rambut yang berwarna hitam lihyatun saudau hey hey janggut yang berwarna hitam. Ya, jenggot yang hitam. Jadi Aswad dan Sauda sama-sama hi, hitam, tapi Aswad itu untuk muzakkar, Sauda untuk muannas. Bisa ya? Baik, aja lanjut. Apa perintah soal tadi? Apa perintah soalnya? Kasih muannas ya letakkan di sini ya warna yang muan muan nas ayo cak. Ya. mindilun abiyadu sapu tangan yang berwarna putih ya jadi ini awal awal kita belajar memang lengkap ya sapu tangan yang berwarna putih nanti kalau sudah jago ya sapu tangan putih begitu dipahami Iya ini antum jangan malas sana ya. Jangan malas menerjemahkan. Itu awalnya antum harus tahu. Jadi ketika diringkas ya apa antum tahu asal usulnya. Nah, itu yang kita pakai dulu dulu ini. Ya. Bisa dipahami? Ya orang bilang sc tiga kita tahu oh, ini singkat. Ya, apa nukiroki no bahasa Mangkasara. ya, begitu. Bisa? Baik. Lanjut. Warokatun baydau. Buku tulis yang berwarna putih. Warokoh apa warokoh? Warokoh apa? Kertas yang berwarna putih. Jadi abjadu dan bayadu sama-sama? Hah? Putih. Tapi satu mudakar, satu wan. Nah, ayo lanjut. Milafun asfaru. Ayo, semua baca. Jangan menulis. Baca. Ayo. Pelan, Milafun asfaru. binder yang berwarna kuning, saya rotun mobil yang berwarna kuning, komisun Afdoru, kemeja yang berwarna hijau syajaratun khadra'u. Pohon yang berwarna hijau. Rajulun asmaru. Lelaki yang berwarna coklat. Marahnya. Laki-laki yang kulitnya. Nah, bilang kok. Orang yang berwarna coklat. Ya, kulitnya coklat, coklat semua bahaya. Baik. Asmaru cok, coklat. Apa pesanannya ini? Hitam. Hitam pahit, ya. Hitam manis. Paham ini? Coklat. Paham ini bukan hitam manu ya? Itu itu hitam aswad, ya. Ya ada seperti itu ada. Ada seperti dia memang hitam, ada. Kita ini coklat. Ya, cok. Coklat. Nanti antum kalau jalan-jalan pergi umroh, pergi haji, antum akan dapati saudara-saudara kita kaum muslimin di bagian Afrika itu, itu. Ada yang asli hitam. Ya, bukan hitam bagaimana, nanti kau ketemu. Ya, nanti ketemu. Tinggi-tinggi orang. Paham ini? ah ya, itu aswad, Bukan as, asmar. Bisa dipahami? Itu antum pernah dapati uh, hadis seorang wanita hitam. Pernah ya? wanita hitam yang bermaksudnya berkulit hitam yang tinggal di mes, masjid. Ya, ketika dia meninggal, Nabi tidak diberitahu. Ya. Nabi tahu, Nabi pergi sholat, ya. sholati di kuburannya. Sholati apa? Sholat jenazah. Jenaz. Itu dikatakan apa? Imra'atun sauda. Ya, seorang wanita yang berkulit hitam, hitam. Jadi beda coklat, coklat beda hitam. Ya, kita belum ada yang hitam sini belum. Walaupun orang bilang kita ya gelap, ya. ini saya hitam-hitamnya kita masih coklat. Baik. Ayo lanjut. Imra'atun samra'u. Uh. Perempuan yang berkulit coklat. Ini yang mereka bilang biasa, ini mereka ya. Orang-orang bilang hitam, hitam manis. amin coklat maksudnya. Ya, kalau asli hitam, ah, tuh. Taip. Dan itu tidak masalah karena ukuran kita di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Biar putih kalau kafir, ya, paham ini? Biar putih, gagah, cantik kalau kafir, tidak ada nilainya di sisi Allah. Walaupun kita hitam, pesek, paham ini? Dan seterusnya DLL, tapi kita bertakwa kepada Allah, kita mul mulia dan itu yang harusnya kita kejar kemuliaan di sisi Allah bukan di hadapan makhluk tidak usah peduli tidak usah baper kita hidup ya kita dilecehkan di apa tidak usah yang penting Allah puji kita ya apalagi dalam majelis ilmu ya orang yang duduk di majelis ilmu itu disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat disebut apa dipuji-puji bukan disebut-sebutnya namanya kayak orang Tidak bukan dipuji di sisi para malaikat di hadapan Allah. dapat di majelis para malaikat. Allah yang sebut kita. Sebut nama-nama kita satu persatu dengan pujian dan kebaikan. Dan cukuplah itu jadi keutamaan yang luar biasa untuk duduk di majelis ilmu. Paham ini? Jadi jangan malas-malas duduk di majelis ilmu. Walaupun sebentar, walaupun sesaat ya kita dapat keutamaan ya. Yang paling bagusnya ya, dari awal sampai ya, sampai akhir. turun berkat, turun sakinah. Ya, ketenangan, sakin tenangnya ada yang tidur. Ya. Paham ini? Itu majelis ilmu dan itu jangan jangan kita berhenti. Ya, jangan kita berhenti. Ya, itu harga mati majelis ilmu harga mati. Ya, jangan sampai hari-hari kita lewat tidak ada satu satu majelis ilmu pun yang kita hadiri. Ya, itu rugi, rugi dengan serugi-ruginya. Ya, kenapa? Ya, kita orang kehilangan untung 100.000 saja rugi. Nah, ini tidak bisa diukur. Ya, turum sakinah wa rahmah dapat rahmat Allah, malaikat menaungi kita walaupun panas matahari, hujan, malaikat menaungi kita dan wadakarohumullah firman indah dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisinya di hadapan para malaikat. Sebut apa? Dengan puji, pujian dan banyak utaman majelis ilmu. Kita melangkahkan kaki menjadi perkara yang menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga. Itu nampak sekali, Nampak berbeda orang yang menjauh dari majelis ilmu. Itu biasanya ya goyang. Karena kenapa? Ketika dia menjauh dari ilmu, menjauh dari majelis ilmu, dia diikuti oleh syaitan. Nah, syaitan memang targetnya kita tinggalkan ilmu, jauh dari ilmu. Amin. Bisa dipaham ya? Oke. Jadi usahakan ini masalah apa fisik kita warna ini warna ini tidak usah terang pakai hembody habis ini laki-laki ya santri laki-laki ya saya bukan cerita perempuan santri laki-laki habis mandi habis bodinya tanya. Ya, paham ini. Biar putih katanya. Biar putih kalau ya. Tidak bertakwa kepada Allah, ruh, rugi. Paham ini. Kecuali perempuan yang body untuk suaminya. Cocok ini kita yang body bikin habis waktu. Ya, bikin habis habis waktu. Santri ya, santri. boleh boleh pakai body tapi jangan terlalu lama Pancermi begini belum lagi ya yeah. ya yeah. perawatan telur biasa di WC setengah jam, embodinya setengah jam, satu jam. Paham? Baik. Saya lanjut. ikro ma mutaamilanil mutaammilanil asma ad-dallata 'alal alwani. bacalah apa yang berikut ini dengan memperhatikan isim-isim yang menunjukkan atas warna. Subhanallah, urutannya kita dikasih contoh, teori, kemudian kita dikasih latihan-latihan. Ini dibaca saja. Perintah soalnya, baca saja. Untuk malah melatih. Ya, visualnya audionya ya paham ini kita dengarnya kita lihatnya bacanya bisa dipahami Baik. Eh. jadi antum gabung itu antum menulis membaca mendengar itu ya, yang masalah kalau malas menulis udah malas menulis malas membaca ai ini, ini, perhatikan ya ini kita dalam dursul kita gabung itu. Reading, reading, ya bukan keriting bukan ya keriting itu maksud menulis ya reading membah membaca speaking ya ini yang kau baca kau pakai pegang pakai mic apa lagi listening listening bilang ngiri saya ulang reading bukan keriting ya reading itu menulis reading amaca bukan amaca baca-baca bukan ya speaking Apa? ya membaca ya speak listening mendengar pelangi. iri ya dengar ya sip berapa itu empatnya sip lanjut sya'ru ra's sya'ru ra'si aswadu wa lihyati Rambut kepala saya berwarna hitam dan jenggot saya berwarna putih. Terus. Uridu kolaman azroko wa hakibatan hamro'ah. Saya ingin pulpen yang berwarna biru dan tas yang berwarna merah. Wa asmaru wa zawjatuhu aydan samra'uh. Dia berkulit coklat dan istrinya juga berkulit coklat. Nah, ya, ini contoh ya. Bukan kita mengurusi kulitnya orang ya. Mengurus kulit urus kulit diri sendiri. Amin ini ini contoh contoh saja. Lanjut. Saya Sayyaratul mudiri fadra'u wa sayyaratul mudarrisi baydha'u. mobil kepala sekolah berwarna hijau dan mobil guru berwarna putih. Warna-warni ya. Parkiran dan putih, merah, hitam, lengkap semua warna parkiran ya. Terus. Hazihil bakorotus sawda'u jamilatun. Sapi betina yang berwarna hitam ini indah. Ya kalau tidak pernah lihat sapi, tidak paham. Ya, nah, orang paham sapi ada ya, seperti itu. dia hitam tapi masya allah. Kalau orang bilang apa gagah ya maksudnya ya, indah. Ya nah, kalau kurban biasanya dilihat ya sapi-sapi yang nomor satu, ya bagus badannya gemuk banyak dagingnya kulitnya indah. Sapi betina warna hitam ini indah. Terus ma ajmala hadhihi ma ajmala hadhihi Betapa bagusnya bunga. Ajmal, ajmal apa? Indah. Seindah bunga. Ya ini bunga ini. Ayo. Betapa indahnya bunga yang merah ini. Ya, bunga yang berwarna merah ini. Terus. Hati warokotan bayu doa. Berikanlah buku tulis. Berikanlah hmm. kertas yang berwarna putih itu. Ya, Berikanlah kertas yang berwarna putih. Nakirok. Yang penting putih sini. Amin. ini? Ini kasih nakir, rasa ngajak. Karena kertas itu macam-macam. Ya, antum saja lihat Bindernya Antum ada yang kuning, oh, perempuan merah jambu. Ya. Amin, ada yang hijau. itu kan beda-beda kertas warnanya kan. Dia minta kertas warna pu putih. Jadi kalau ada orang hijau. Antum mau hijau? Warna kotan? Kodro? Ada yang coklat-coklat. Ya, gelap-gelap. Ya, karena kertas tidak selamanya putih putih. Kadang warnanya kuning, warnanya merah, ya merah jambu. Taip. Terus liman hadi sayyaratus safra'u Milik siapa mobil yang berwarna kuning ini? Ahadat daftaruzul gilafil asfari lakaya. Hmm, lah. Ahadha daftaru dhul gila fil asfari laki ya hafsatu. Apakah buku apakah buku tulis ini yang bersampul kuning ini milik kamu wahai Hafsah? Ma ajmal til ka syajaratal khadra allati jamiati Betapa indahnya pohon yang berwarna hijau itu yang di depan universitas depan kampus Ya depan kampus ya depan kampus Terus. Dafil faragi fi ma yali kalimatan tadullu ala launin ala launin munasibin. Katakanlah pada tempat yang kosong berikut kata yang menunjukkan atas warna yang sesuai. Ini bebas ya, bebas. Maksudnya sesuai sini. Dari sisi apa? Mudakar dan mu'an, mu'annas. Ya, Bebas, bebas. Yang penting jangan aneh-aneh ya. Berarti nanti, rambut kepalaku kodro'u. Nah ini kan, apa, apa, aktor misalnya. Ini masalah ya. Rambutku hijau. Ya, jadi berarti di pirang. Ya, pirang hijau. tapi jadi munasipinya ini asalnya untuk mudakar dan muan manas. Tapi jangan juga sembah sembarang ya. Karena artinya rusak nanti. Ayo lanjut. Ya ro suka asmaru walih ya tuka Ulang-ulang semua. Sya'ru ro ra' aswad ya ya, lihiyah Sauda. artinya apa rambut kepalamu berwarna coklat dan jenggotmu berwarna hitam asmar berarti ya tadi asmar atau aswad asmar baik ayo semuanya sya'ru ra'sika Wadih itu kan so, so, Artinya apa? Rambut, rambut, rambut kepalamu berwarna coklat dan jenggotmu berwarna hitam. Nah, lek le bagi pirang ini apa ya? Pirang <laughs> ini. Itu ada rambut coklat ya? Ada rambut cok, coklat. Ya rambutnya orang-orang Eropa, ya kuning, mendekati coklat bukan disemir ya, kalau hitam ya sudah hitam saja, jangan disemir. Terus hakibati safra'u tasku berwarna kuning. Bagus, terus. Hati kolaman azroko pewarokotan sauda'a. Eh, Berikanlah pulpen yang berwarna berikanlah pulpen yang berwarna biru dan kertas yang berwarna hitam paham gini kertasnya hitam pulpennya bi biru bisa bisa Iya bisa bisa sekali Ini orang bikin mading dulu kertasnya hitam tintanya emas ya yang metalik itu bisa Jadi ya, kertasnya hitam, polos. Pulpennya warna biru. Bisa enggak? Yang masalah kertasnya hitam, pulpennya hitam. Nah, itu masalah. Atau kertasnya putih, tintanya putih, ya. Baik. Lanjut. Siapa yang baca? Ayo satu lagi, satu lagi. Ya ganti ganti antum atur saja sakit anu ganti 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 sakit berhalangan saya yang ganti mana anunya cadangannya ini mana aslan aslan mana sudah toh sudah lagi kita sudah ah baca me baca kamu kamu Nahnu naktubu bil qalamil aswadi wal mudarris yaktubu bil qalamil ahmari Kami menulis dengan pulpen yang berwarna hitam dan guru menulis dengan pulpen yang berwarna merah roti baydo'u wa sayyaratu zamili sawda'u. Sauda. Sauda, muannas. Artinya? Mobilku berwarna putih dan mobilnya temanku berwarna hitam. Terus liman dzalikal baitu babil asmari Milik siapa rumah yang memiliki pintu yang berwarna coklat itu? Jadi pintunya warna coklat. Itu rumahnya siapa? Pintu warna-warni. Warna, ada pintu warna merah, warna kuning, warna hijau, yang macam-macam. Tergantung cat nya ya warnanya terus ma ajmala hadhil baqarat assamrah betapa indahnya sapi yang berwarna coklat ini la taktub bil qalamil ahmari Janganlah engkau menulis dengan pulpen yang berwarna merah. Al-mindilul azrapu wasifun. Sapu tangan yang berwarna biru itu kotor. Baik. Sekarang materi baru. Jadi materi pokok yang ada di pelajaran 16. Baca. Baca. Fa'ammal ma yali. Perhatikanlah apa yang berikut ini. Khalidun. Hamidun. Aliyun. Hishamun. Ini nama bertanwin. Nama bertanwin. Ingat. al yang syarif. Antum bisa bicara tentang itu kalau ada il, illah. Anda ada illah? Asalnya? Bertan? Tanwin. Bisa paham ini? Ustaz ada alif lamnya, Ustaz. Ya? Anda bertanwin. Coba buang alif lamnya. Belum tentu. Bertanwin. Dilihat. Ada illah enggak? Paham ya? Sekarang baca di bawahnya. Rumah-rumah. Zufaru. Hubalu. Zuhalu. Ini semuanya wazannya. Hu'alu. Hu'alu. Nama dengan wazan ini. Terkumpul dua ilah. Al-Alamiyah. Ma'ah al-Adl. adanya alamiah nadha nama dan adanya pemalingan bentuk dari bentuk asalnya yang bentuknya asalnya fa'ilun amirun zafirun habilun zahilun palingkan bentuknya jadi fu'al jadinya dia tidak bertanwin bisa siapa amin ya dia kalau tanya kenapa ini empat ini tidak bertanwin karena alalamiah ma'al Aden. Termasuk Umar. Ya. Oh, uh, Umar. Tanpa waw. Baca. Hubalu. Ismu sonamin. Artinya? Hubal. Hubal adalah nama dari berhala. Ya. Nama berhala. Ya. Yang sama oleh orang-orang musyrikin. Terus. Wazuhalu ismu kaukabin. dan Zuhal adalah nama bintang. Mana Ahmad? Eh? Nah, Nazalesakin, ya. Yeah. Baik. Coba. Rondring, ya. Yeah. Baca. Ta'amal ma yali Perhatikanlah apa yang berikut ini. Ya, perhatikan Ki, perhatikan. Ya. Baca. tuh. Ya. Biasanya kita baca hamzah, langsung begitu. Hamzah A, ya. Ini hamzah A. Ayo. Langsung. Hadza muhu Amrun. siswa ini namanya adalah Am Amr. Ingat ya, kalau Amr ada wawunya. Bagus. Nomor dua. Aina Amrun. Di mana Amr? Doroba Amrun Umar. Amr memukul Umar. Perhatikan. Ya. Amr ada waw, wawunya. Umar tidak ah? Tidak ada. Bisa dipahami? Jadi ini Dharaba Amrun Umaru. Apa Umar? Siapa yang memukul? Amr. Siapa yang dipukul? Umar. Bagus. Terus. Amrun Talibun Jadidun. Amr adalah siswa yang baru. Jadi semuanya dia marfu Amrun, 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 Amrun. Sekarang yang masuk. Aro'aita Amron. Apakah engkau melihat Amr? Ustadz, kenapa hilang waw-nya Ustadz? Tentu bilang ada waw-nya Nah, sekarang begini. Umar dan Amr, kalau masuk. Butuh Wow enggak? Saya tanya itu. Umar dan Amr, kalau masuk. Butuh wawu enggak? Tidak butuh karena kalau amr pasti dia ada ah? alif. Ya. Amron. Ya. Bisa paham ini? Kalau Umar masuk, ya. Paham? Paham ini? Kalau Umar masuk, tidak ada alif. Ya, fathah saja begitu. Ya, fathah saja dipahami? Saya lanjut. Sa'alal mudarrisu amron as'ilatan Guru bertanya kepada Amr dengan pertanyaan yang banyak. Ya, sekarang dibalik. Yang tadi Amr yang memukul, sekarang Umar yang memukul. Gantian. Coba lihat. Doroba Amran. Umar memukul Amr. Tidak ada iltibas. Tidak ada iltibas. Jadi tidak butuh. Wow. Sekarang yang ketiga. Kalau dia kasrah. Coba. Baca. Baca. Coba kalau kasar lihat ya. Jim. Tak Jim. K. Kalau tadi B. Kalau tadi A. Alif, Ba, Jim. D, Dal. Ya. Eh belum tahu saya. Antum kalau mau lihat ini, lihat di tempat tu sana, sana. Di tamrin, di latihannya itu. Itu Hamzah, Ba, Jim, Dal. Dia di ada itu di latihannya. Kerja itu soalnya. Kalau bisa kerja jago. Ya ada soal-soalnya itu di tempat ya Ya kerja semua soalnya di buku tulis dengan jawabannya lengkap. Bisa kerja saya jempol. Ya, ayo. Hada kitab Amrin. Ini kitabnya Amr. Ini salah cetak. Paham ini? wau-nya tidak ada harokat. Yang diharokati, roknya. Amrin. Seperti di bawah ini. Ya? Ini yang betul. Kalau ini, salah. ya. Bukan wau-nya yang dikasih kas. Kasro, tapi roknya. Jangan dihapus. Tapi ditandai. Ayo, nomor dua. Liman hadal qalamu huwa li amrin milik siapa pulpen ini itu miliknya Amr ya dia miliknya Amr li amrin ya <coughs> ini ibu butuh wow ya kalau dapat ya butuh wow tidak tahu mana Umar mana aku. Amr paham ini jadi ketika dia masuk tadi ini tidak butuh wow tidak butuh waw. Ya. Tidak pakai waw. Karena kenapa? Ada A? Ada alif. Ada A? Alif. Tapi sekarang kalau dia menjerur. Kalau kita coba kita buang. Buang waw-nya. Bisa dibedakan dengan, dengan Umar? Tidak bisa. Paham ini? Tidak bisa. bisa. Jadi ini, ini, Amr ini. Ada waw-nya nanti ketika marfu dan majah majurur masuk bukan waw yang ada ah alif ah alif sebagaimana isim-isim yang lainnya Taip. lanjut La'ibtu ma'a amrin aku bermain bersama amr sekarang coba baca sama-sama kasih -sama keras ayo amrun amron amrin coba lihat amron ada alif Tak butuh waw dia di situ. Tak butuh waw. Yang waw, marfu dan majah, jurur. Ulang. Amrun. 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 Amrin. Amr. Eh, jangan terkemakan. Ayo, bawanya. Umaru. Umara. Umara. Bisa? Jadi ini Amr. Amrun Umaru marfu. Amrun Omaro masuk. Amrin Umaru maja Sip, cukup. Jadi kita lanjut ya. ada berapa halaman ini? Empat halaman. Taip, insya Allah kita selesaikan besok. Ada apa besok? Hari Kamis. Ya, jadi persiapan besok kita selesaikan pelajaran ke-6. Ini panjang ini ya. Sekitar lima lembar kalau ya, tidak salah. Sip, sekian. Subhanakallah. どれに